Iya, ini nih, kayaknya yang ini nih. Isi, Pak. Mau nganterin kopi pesanan saya ya, Mas? Iya, betul. Atas nama Ibu Susi, kan? Iya, benar. Ya, ya Allah. Ini kopi pesanannya. Iya. Bentar. Lah, coba itu. Kan udah dibayar via transfer tadi. Iya, saya tahu. Ini uang tip buat kalian. Ntar siapa tahu pengen jajan di jalan. Oh, iya. Lumayan. Bintang 5 ya. Iya, tenang aja. Makasih. Iya, sama-sama. Makasih. Lumayan rezeki adul iya, ini. Kantongin aja. Di mana-mana sama partner bagi dua. Ini main ngantongin aja. Ya udah, bagi dua ini dua toh. Iya. Nih, kamu satu, aku satu. Dul, itu kan 20.000, ini goceng doang. Lah kamu katanya bagi dua, ini kan dua-dua. Kamu satu, aku satu. Salah, gini harusnya. Nih Bon, bagi dua, gitu. Baru bener. Udah naik. Biasa. Si tua. Tuh, aman. Ye. Ini kita mau kemana sih, Pak Haji? Jalan-jalan mulu, Pak Haji. Muter-muter udah 4 kali, Pak Haji. Ya, elah. Gue tuh kalau di rumah mulu, keingetan sama si Nabila. Mau ketemuin Amanda, kagak boleh. Jangan diingetin mulu si Nabila. Doain aja mendingan, Pak Haji. Kangenin gitu Amanda. Ya jangan, punya orang tuh ah. Gimana sih lo? Kalau gue keingetan dia mulu, makanya gue ketemuin Amanda. Supaya... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, coba itu, Bang Nirin. Pak Haji, yang udah naik haji berkali-kali. Kalau boleh kita tahu, lagi pada mau ngapain sih? Gue lagi mau cari angin. Angin dicari, pahala dicari. Nah, kalau cari angin nanti masuk angin loh. Bener tuh kata si Adul sama Boni. Mendingan Pak Haji naik motor sama Boni, muter-muter jalan-jalan. Biar lupanya hilang mana bila ya. Cakep deh tuh. Baru pantes lu jadi asisten gua. Cih. Otak lu wah jernih. Nirin anak gua Pak Haji, maaf. Bener. Gua harus naik motor. Kagak bisa. Kagak bisa ya Pak Haji, kan ayah lagi bawa ini si Adul. Gimana ceritanya? Emangnya mau gotik gojek 3? Iya, lagian kan kita lagi kerja, enggak main-main kok malah ngajakin jalan-jalan. Dul. Lu turun. Gua naik. Lu mau keluar temen gua lo. Hah? Gua mau naik. Salim dulu sama gua, orang tua. Lu juga. Gua naik. Gimana pun, gua juga bingung ini. Lu bisa kualat sama gua. Masa gua enggak pakai helm? Helm dong. Situ kan pakai peci, Pak Haji. Peci gampang gua taruh sini tuh aman. Kasih, Pak. Kok kamu ngomong, Nak? Aduh.